selamat datang di channel. Nama aku Cari. Dan kali ini kita mau pergi ke salon. Jadi kita mau ke salon itu mau bersihin telinga kita. Tapi caranya itu berbeda, guys. Maksud aku tuh bukan berbeda gimana-gimana, tapi kayak pakai api gitu bersihinnya. Dan kalian lihat aja videonya kalau kalian penasaran kayak gimana. Dan lihat aja videonya, guys. Panas salah. Bisa kan buat kalau kan ada roti yang kering kan. Itu yang masa jadi padat di dalam itu mungkin keras. Panas salah. Ngecek, Ci. Mau ke dokter, keceknya disedot pula. Takutnya kena kelingan. Ada kawan tuh tadi ngomong, nyolok Ci itu lah gara-gara udah disedot. Itu masuk air ya. Enggak dikeluarkan. Ya Allah, astagfirullahaladzim, Muhammad dan Rasulullah, nabiku. Dikit, sikbrit, maupil. Banyak tuh, Dek. Jadilah banyak. Ini tai kuping mana sakit. Nah. Iya. Sebelah situ keceknya yang semakin masuk ke dalam. Sekerimbat di bawah. Yang kuping kan. Kecil lah kayak papa, Kak. Dan dijemput lah. Kalau papa nak bersihkan kuping juga, bisa. Ayo, aku nak cetan. Kena cetan. Jadi Amani itu kan udah bisa kan. Kalau janji kayak kawan apa tadi. Kalau Amani mah. Halo, hai. Enak deh telinga, Dek. Enak. Oh.
ya. Kecik juga. Kalian tuh enggak boleh itu dicokel-cokel kuping tuh. Jadi bersihkan kuping. Nah, lah yang kecik-kecik lah. Ya, yang mama kecik tadi deh. Kakak lah. Jangan. Ya teh, gimana teh? Halo teman-teman. Ini info ya buat kalian. Kuping itu sebenarnya tidak boleh dikorek. Mending pakai ini nanti kotoran telinganya dapat tersedot lewat lilin telinga. Makasih. Peyang palana. Gelap teman-teman. Kak, foto ikhlas. Foto ikhlas. Serius tuh. Banyak ya? Kan itu mama yang sakit. Banyak ya? Kuning. Dia terjatuh, guys. Kakaknya juga mau? Tidak. Hati-hati jangan sampai terbakar. Siapa pula terbakar? Ih, kakak ikan mian ya. Mama. Santai itu. Eh, kakak mulai, Kak. Ma. Tunggu sampai di tengah ya. Gemetar. Dari rasa apa? Mama juga rasa pengen tenang. Adik-adik situ tadi udah ada kuning, cek. Kuningnya apa, cek? Iya. Kasihan. Bulan depan itu yang gini. Terus takutin yang api tuh. Apinya juga ke situ, Kak. Oke. Lagi ngapain masih sarang hiu gitu. Mengani. Lama. Jangan tinggal dia. Ya. Lanjut. Kakak. Ngeri dah. Gelap. Aku sih beda flek kayak pigmentasi kulit. Kalau flek itu kan ini mbak aku tuh sudah maksudnya tuh cuma mudah dikit. Dikit ya papa. Banget ya. Dikit tapi ada juga ini yang pinggir-pinggir itu. Kameranya hijau. Anu warna birunya itu ya? Biru lah pinggir. Biru kan di dalamnya biru kan. Biru. Teman gitu dulu dari video.
video kita. Dan tadi itu kita waktu di salon itu kan, kita pas bersihin telinga itu pakai yang air candle itu tuh benar-benar kayak telinganya itu bersih banget dan kotorannya itu ternyata. Dan makasih udah nonton. Apalagi yang nalai ya, sekalian kita bersihin tiap ya. Nah, banyak banget. Dan kalian jangan lupa like, comment, dan subscribe video ini.